Kami ada di museum, teman-teman. Which museum? Partition Museum, when India and Pakistan divide. So there are so many things regarding to that. You can see whatever happened that time. Okay, near Golden Temple. Yes. Langsung saja, yuk kita masuk sama-sama. Ini bagian dalam. Oh, di sana Partition Museum. Situ pintu masuknya. Yuk masuk. That time like this, people waiting for train. Like people who's staying in Pakistan, they coming to India. Who's staying in India, they going to Pakistan. Because they make Muslim country, so all Muslim from India going to Pakistan and all Hindu from Pakistan coming to India. Okay, like this, Jin. Buka jam 10, tutup jam 5.30. Setiap tempat pasti ada air minum. Sudah di luar, teman-teman, tadi masuknya di sana. Tiket untuk lokal Rp10, untuk foreigner Rp250. Di dalam nggak ada, nggak dibolehin fotografi, videografi. Jadi nggak ke record, teman-teman. Sedih, I feel so sad. Yeah. Me too. Yeah, really can't, don't want to speak. Yeah. Like that time they showing how India divided half Pakistan, half India because of Britishers. Jadi dulu itu Bangladesh sama Pakistan itu jadi satu, termasuk India juga karena peperangan penjajahan waktu itu. Sekarang jadi tiga negara terpisah, India, Pakistan, Bangladesh, jadi negara sendiri-sendiri. Di sana banyak banget peninggalan-peninggalan zaman dulu, kayak rumah yang terbuat dari bambu, penjara besi, uang zaman dulu, terus ada piring, sendok garpu, semua-muanya di sana. Sedih banget, teman-teman, mengingat zaman dulu bagaimana mereka melawan penjajah, bagaimana mereka bertahan untuk hidup ya. Sampai sekarang pun kadang saya mikir, kenapa masih ada pembunuhan di mana-mana, masih banyak kriminal. Sedih banget ya, sampai sekarang pun kita masih menghadapi situasi yang seperti dulu, walaupun tidak se-ekstrim zaman dulu, tapi setidaknya kami di sini yang sekarang ini masih hidup di generasi 2022 masih melawan kriminal, teman-teman. Semoga saja dunia ini segera membaik. Dan selanjutnya kemana kita pergi? We will go here there, do some shopping, and after that we will go to Wagah Border. Ya, Wagah Border lagi dan lagi, perbatasan India Pakistan. Yes. Di sana nanti ada apel bendera, penurunan bendera ya, Pakistan dan India di gerbangnya. Oke, teman-teman, sekarang yuk lanjut lihat-lihat market, kemudian langsung ke Wagah Border. Religius tebu. Pasarnya tuh rame banget. Lihat. ਸਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਓ, ਫਰੂਟ ਬੀਅਰ ਪੀਓ, ਐਪਲ ਬੀਅਰ ਪੀਓ, ਪੁਦੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਓ, ਲੈਮਨ ਪੀਓ, ਮੈਂਗੋ ਪੀਓ, ਮੈਂਗੋ ਪੀਓ, ਐਪਲ ਪੀਓ. ਪੀਓ ਇਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਮੀਨੂਮ, ਤਮਨਮਨ.
Sekarang kembali ke three wheeler, ke riksa, lanjut ke Wagah Border. Ini kami berempat yang duduk, bayar Rp1.200. Hey. Kalau sharing lebih murah lagi, 10 orang akan duduk di sini. Ini cuman kami berempat.
vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Matur nuwun, terima kasih. Bye-bye.